Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insyaAllah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insyaAllah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita, saudaraku seiman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad, dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilahi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah, artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah, dan bertaubat kepadanya, maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan, dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan, mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang. Maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa. Beliau mengatakan,
Permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah. Lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa. Pada saat dia sudah berbuat dosa, syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar. Karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Qatada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astaghfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin berkata, tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya. Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement ini saudaraku seiman. Mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah, pemimpin wilayah Goa. Semoga Allah jaga beliau.
dan juga seluruh masyarakat gua ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu, kalau 800 ribu orang anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudara. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan. Ya, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad, dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia Allah adalah Maha Pengampun, niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat,
dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya qaumi, Nabi Hud berkata alaihissalam, Ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidkum quwatan ila quwatikum wa la tatawalla mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, banyaklah mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur. Hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bizzambi, faqfirli fa innahu la yakfirul dhunuba illa ant. Yang artinya, Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, ma famata, maka kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Qur'an menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengayahi diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil satu saja, Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa,
atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah, fayakulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayakulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta taklufa qalbu fadzalika arrana alladhi dzakarahu Allah fi qawfi kitabih kallabarrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah Hud ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi. Tapi potongan ayatnya adalah, Yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun duduk di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razakahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku. Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang Anda sampaikan tadi. Kata syekhnya, silakan. Dia bilang, saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna
ya firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak. Maka dia sama istrinya yang mengatakan, kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC, di tempat tidur, di ruang makan, di halaman, selalu baca. Dan subhanallah, kata dia, Syekh, bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak, ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua. Kata dia, Anda tahu, Syekh, selesai nifas, Ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua. Keduanya laki-laki. Setelah anak kedua lahir, di masa nifas, saya bilang lagi, wahai Ummu Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga. Maka saya sama Ummu Yusuf beristighfar yang ketiga dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga. Kata Syekhnya, semoga Allah berkahi. Itu betul-betul firman Allah. Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia mengatakan, belum selesai kisah saya, Syekh. Setelah itu, Ummu Yusuf berkata, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak. Istighfar untuk yang lain ya. Tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar. Kami sepakat 2-3 tahun. Kemudian saya mengatakan, Ummu Yusuf, sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan saleha. Maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil dan sekarang saya di musim haji, wahai Syekh, sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan. Aku qulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih.